Ya, kita lanjut. Baik, mas sekalian, lanjut ke mata kuliah hama dan penyakit lebah madu minggu ke-6 ya. Teman-teman, baik, pada setelah minggu sebelumnya sudah dijelaskan mengenai biologi ya, biologi, ekologi, kemudian sistematika, taksonomi. Kemudian kemarin manajemen koloni. Nah, sekarang kita bahas mengenai hama dan penyakit lebah. Jadi apa saja yang jadi hama dan penyakit lebah? Utamanya jenis lebah jenis Apis mellifera, Apis serana, kemudian juga Apis dorsata. Ya, kemudian jenis-jenis hama yang banyak menyerang lebah madu itu ada banyak macam jenis ya, antara lain ada jenis virus ya, virus dan rickettsia, kemudian semut, bakteri, protozoa, fungi, nematoda, kemudian serangga dari jenis Lepidoptera yang masuk dalam jenis kupu-kupu, kemudian serangga yang masuk ke dalam ordo Diptera atau jenis-jenis lalat, kemudian Arachnida, kemudian amfibi ya, seperti misalnya amfibia, kemudian jenis-jenis burung, kemudian marsupial dan mamalia. Jadi semua ini adalah hewan-hewan yang merupakan musuh baik hama maupun penyakit bagi lebah madu, dan ini akan memangsa baik sebagai predator, parasit ya, predator maupun parasit ya, bagi lebah madu, khususnya untuk lebah yang dibudidayakan. Nah, ini gambar dari jenis-jenis musuh alami dari lebah madu. Yang pertama ini jenis Cheriana ornata ya, disebut juga dengan, kalau bahasa lokalnya ini disebut juga dengan androleng ya. Jadi ini jenis dari jenis ordo Hymenoptera ya, Hymenoptera yang merupakan predator bagi lebah. Jadi dia ini makan lebah yang dia jumpai ya, jenis predator. Kemudian ini jenis Syntrechus trigona agus. Nah, ini juga jenis predator bagi lebah. Kemudian Brachiopeplus rubicus, ini adalah jenis dari ordo Coleoptera, bangsa-bangsa kumbang. Ini merusak sarang ya, dia merusak sarang atau tempat hidup dari lebah. Kemudian Stilops, ini juga jenis, dia merusak sarang dan memakan anakan lebah ya, sehingga boleh digolongkan sebagai musuh alami dari lebah madu. Jadi sifatnya ini ada yang sifatnya sebagai predator, parasit, ataupun juga merusak sarang dari lebah ya, sarang dari lebah madu. Nah, kemudian semut ya, semut. Nah, semut ini sifatnya dia memakan madu, termasuk yang memakan anakan. Jadi dia masuk ke dalam sarang, kemudian mengambil makanan ya, terutama madu, dan juga merusak sarang, masuk anakan, dan ini akan sangat
mempengaruhi kehidupan lebah. Jadi pengalaman pengalaman dalam budidaya lebah, maka musuh yang paling banyak menyebabkan koloni lebah punah ataupun lari itu disebabkan oleh semut ini, ya. Ya, semut, bangsa-bangsa semut. Karena dia selain merusak juga memakan madu juga lebahnya sekalian. Di dalam budidaya lebah madu, terutama jenis Apis mellifera, Apis serrana, semut ini akan sangat merusak, ya. Kemudian burung jenis dari merops, ya. Merops ataupun burung layang-layang juga termasuk burung layang-layang. Ini dia memangsa lebah yang sedang terbang. Nah, ini lebah ini, burung ini, ya. Jadi pada daerah-daerah yang merupakan habitat dari merops ini, itu kondisi dari lebah madu yang hidup dari daerah situ itu banyak habis karena populasi merops ini. Jadi dia memakan serangga, terutama termasuk juga lebah madu jenis merops, ya. Jadi dia sambil terbang kemudian mencari serangga termasuk lebah madu yang bisa dimangsa. Kemudian katak, ini jenis amfibi, ya. Dia memangsa lebah yang biasanya masuk ke dalam sarang. Jadi ini terutama untuk kotak koloni yang ketinggiannya rendah, ya, atau dekat dengan permukaan tanah. Biasanya katak akan memangsa dengan cara menjulurkan lidahnya, ya. Lidahnya kemudian memangsa lebah yang baik baru mau masuk ataupun baru mau keluar dari sarangnya. Katak. Kemudian jenis kadal, ini kadal juga biasanya dia masuk ke dalam kotak atau sarang lebah, kemudian memangsa lebah dan anakannya, masuk juga madu dan merusak sarang, merusak sel-sel sarang sehingga sarangnya menjadi rusak dan tidak bisa lagi digunakan. Kemudian laba-laba. Nah, laba-laba ini dengan jaringnya itu merangkap lebah yang lewat di sekitar sarangnya ini, ya. Di lebah yang lewat akan terperangkap di dalam jaring laba-laba dan akan dimangsa oleh laba-laba. Kemudian jenis-jenis capung, ya. Ya. Jenis capung ini juga adalah predator, ya. Predator bagi lebah. Dia menangkap juga lebah yang diterbang, terbang sehingga lebah akan banyak berkurang, ya. Populasinya akan berkurang, ya, karena lebah ini banyak dimangsa oleh jenis capung. Kemudian jenis-jenis lain yang menjadi hama bagi lebah ini antara lain ini antara lain kecoa, ya. Kecoa ini masuk ke dalam sarang itu merusak sarang, mengambil madu juga mengambil makan anakan, ya, kecoa. Kemudian belalang sembah, ya, ini adalah serangga predator yang termasuk juga memakan lebah, ya, belalang sembah. Kemudian rayap ini dia memakan, sebenarnya dia memakan kotak, ya, kotak karena dia banyak memakan, dia mencari makan itu bukan lebahnya tapi sarangnya, ya. Jadi sarang yang terbuat dari selulosa itu dia akan makan rayap. Kemudian irwik, ya, ini juga memangsa sarang dan juga semadu dan termasuk anakan lebah. Kemudian Dobson fly, ini juga akan merusak sarang dan memakan madu dan anakan. Kemudian bark flies di sini, ya, juga musuh terutama, ya, masuk ke dalam sarang dan akan memangsa, memakan madu, anakan dan juga merusak sarang. Nah, kemudian Varroa mites ataupun disebut juga istilah latinnya Varroa destructor,
ini adalah sejenis kutu, ya. Kutu. Nah, ini penampilan kutunya, ini yang ini warna kuning ini, ya. Ini kutunya ini akan memangsa, dia sifatnya parasit, ya. Jadi dia mengisap cairan dari dalam tubuh lebah. Jadi hidupnya itu dengan memangsa, ya, memparasit, mengisap cairan dalam lebah sehingga lebah akan kehabisan cairan dan akan mati, ya. Jadi ini tampak gambar mites yang hidup di punggung lebah. Jadi biasanya juga mites atau varroa yang hidup di dalam sarang itu dia memangsa cairan lebah sehingga lebah yang lahir juga biasa cacat. Biasanya tungkainya tinggal satu ataupun sayapnya juga tinggal sepotong, ya. Nah, pokoknya lebah yang lahir cacat itu karena dimangsa ataupun dihisap cairan tubuhnya oleh varroa ini, ya. Disebut juga dengan mites atau bangsang kutu, ya, ini yang kecil ini. Nah, ini paling banyak menyerang jenis-jenis Apis mellifera. Apis mellifera. Ini varroa destructor, ya. Dan ini varroa destructor inilah yang paling banyak menghabiskan koloni lebah, terutama di Pulau Jawa, juga di termasuk juga di negara-negara lain, di negara maju, baik di Amerika, Eropa, itu pada umumnya diserang oleh jenis varroa ini, atau kutu ini, mites, ya, varroa destructor. Kemudian tracheal mite, jenis Acarapis hoodii, ini gambarnya di dalam kutu, ya, tapi hidup di dalam trachea, ya, dalam saluran trachea dari lebah. Sehingga ini akan sifatnya parasit, dia menghisap cairan lebah sehingga sehingga lebah akan kehilangan makanannya karena makanannya sudah dihisap oleh jenis parasit ini. Jadi dia sifatnya parasit. Nah, ini gambarnya lebah yang terkena, jadi dia kondisinya jadi tidak normal. Normal ini karena cairan tubuhnya dihisap oleh tracheal mite. Kemudian American full throat, jadi ini banyak terjadi di sejenis penyakit juga namanya American full throat. Nah, ini menyerang anakan. Jadi anakan ini yang terserang, dia akan mengisap cairan sehingga lebah tidak akan lahir, ya, karena seluruh cairannya sudah dihisap oleh jenis penyakit ini, ya. Ini gambarnya, ini ciri-cirinya lebah yang serang dengan American full throat ini, ya, atau penyakit American full throat. Dia ini penyakit ini menyerang pada anakan, ya, atau yang masih dalam sel, yang masih dalam sel sarang, ya, masih dalam sel. Nah, itu yang akan menyebabkan kematian pada anakan, sehingga dia tidak akan berkembang dan lahir menjadi serangga dewasa. Nah, ini adalah tindakan-tindakan pengendalian untuk serangga hama, ya. Ya, misalnya untuk serangga hamanya capung, ya, dari namanya itu dragonflies, itu berasal dari ordo Furinata. Jadi metode pengendaliannya itu antara lain dengan memindahkan koloni, ya. Kemudian kalau untuk hamanya dari jenis kecoa ataupun belalang sembah tadi, ya, belalang sembah atau kecoa itu dari ordo Orthoptera, itu dengan memperkuat koloni dan juga mengaktifkan koloni. Memperkuat koloni maksudnya di sini dengan cara membuat koloni tersebut padat oleh sisiran lebah, ya. Jadi ciri-cirinya kalau koloni yang kuat itu kalau sisirannya penuh oleh
lebah. Jadi biasanya dalam satu kotak bisa berisi sampai 10 sisiran, dan semua sisiran penuh itu ciri-ciri bahwa koloninya itu kuat. Nah, kalau koloninya hanya berisi lebah hanya 3 sisiran saja, itu akan menyebabkan koloni lebah dan gampang terserang oleh berbagai hama dan penyakit ini. Kemudian earwig tadi ya, earwig ini kecoa, ini belalang sembah. Ini dari Ordo Dermaptera, itu akan cara pengendalian dengan memperkuat koloni atau mengaktifkan, hampir sama dengan memperkuat koloni atau mengaktifkan. Kemudian untuk rayap termit ya, dari Ordo Subtera, itu dengan mengawetkan bagian berkayu dari dengan pengawet kayu ya, misalnya kotaknya kita perlu awetkan dulu supaya tidak gampang terserang oleh rayap ya. Ini termit ya. Ini rayap ya, terutama rayap baik rayap kayu kering atau rayap tanah ya. Nah, ini jadi dia biasa memangsa itu kayu ya, atau selulosa. Dan biasanya kotak atau koloni lebah, kotak sarang atau stup, itulah yang menjadi sasaran dari rayap ini, sehingga perlu diawetkan kayu yang digunakan dalam pembuatan kotak. Kemudian jenis Barclays dari Ordo Psychoptera. Ini ya Barclays. Barclays ini caranya juga dengan memperkuat koloni dan mengaktifkan. Jadi kalau misalnya ada dalam sarang terdapat sisiran yang tidak ditempati, nah itu yang biasa menjadi sarang dari serangan hama ini, sehingga harus disingkirkan ya. Dan kita perlu memperkuat dengan menambah misalnya menggabungkan koloni dari koloni lain yang kuat, mempunyai banyak anggota, sehingga koloninya menjadi kuat ya. Kemudian dari Ordo Hemiptera, yaitu bugs macam kutu-kutu, itu dengan memperkuat koloni juga ataupun mengindahkan koloni. Kemudian dari Ordo Neuroptera, Dobsonfly. Ini jenis Dobsonfly. Ini juga banyak menyerang sarang. Sementara ini tidak ada. Kemudian dari Stilops atau Strepsiptera, ini Stilops atau Sojourner Strepsip dari Ordo Strepsiptera. Nah, ini banyak menyerang juga sarang. Jadi sarang yang terbuat dari lilin itu dibongkar oleh ini untuk mengambil madu dan juga mengambil anakan. Nah, kemudian dari Ordo Coleoptera atau bangsa kumbang, itu bisa dengan fumigasi peralatan yang tersimpan ya. Coleoptera ini bangsa ya, bangsa kumbang Coleoptera dari Brachycephalus rubicus ya. Kemudian
satu jenis flies atau jenis-jenis lalat dari ordo Diptera. Ini biasanya juga dengan semua biasanya dengan menggunakan menguatkan koloni ya, sehingga kalau koloni kuat biasanya ada lebah penjaga di depan pintu sarang. Nah itu nanti yang akan menjaga kalau ada musuh masuk. Sementara kalau koloni lemah biasanya gampang dimasuki oleh musuh ya, baik dari dari serangan serangga dari jenis lain maupun dari lebah dari koloni yang lain ya. Kemudian semut atau wasp. Kemudian semut atau wasp ya. Nah semut ini yang paling banyak merugikan peternak lebah. Jadi caranya dengan memberikan oli pada tiang penyangga sarang ya. Jadi di kota itu ada tiang penyangga di bawah. Biasanya dengan diberikan larutan oli supaya semut tidak bisa naik ke atas untuk membongkar sarang, mengambil madu dan mengambil anaknya. Okay. Memberikan oli atau air ya, bisa juga air dengan cara merendam kaki-kaki sarang dengan air sehingga semut tidak bisa melewati. Tidak bisa melewati dan naik ke dalam sarang untuk mengambil madu ataupun anakan. Nah, kemudian untuk pengendalian untuk hama mamalia jenis marsupial ya, opossum. Ya, untuk jenis mamalia dengan perangkap ataupun dengan tembak ya. Kemudian untuk insektivora dan jenis hawk, shrews, moles biasanya dengan meninggikan koloni, mengurangi ukuran pintu masuk ya. Jadi bisa dengan mengurangi ukuran pintu masuk ini supaya musuh tidak bebas untuk masuk ya. Dengan cara mengatur pintu masuk agar tidak terlalu luas, jadi hanya cukup untuk lebah yang akan keluar masuk sarang. Kemudian jenis armadillo, sementara tidak ada, tapi ini di luar negeri ini armadillo. Kemudian untuk jenis monyet, keras simpanse, bisa dengan mengurangi ukuran pintu masuk, kemudian perangkap atau umpan beracun. Kemudian tikus dengan perangkap tikus. Dan untuk karnivora ya, anjing, kucing, serigala, rakun ya, Martin ini ada misalnya dengan menggigitkan koloni, menggunakan perangkap atau umpan, misalnya dengan menggunakan pagar, perangkap, umpan, racun atau pagar ya. Ya biasanya ini yang paling banyak juga binatang ternak ya. Ternak misalnya sapi itu dengan menggunakan kita memagar sekeliling lokasi peternakannya sehingga binatang ternak tidak masuk ke dalam untuk mengganggu. Jadi kadang juga dia binatang ternaknya tidak mengambil tapi dia menyenggol kotak koloni ini sehingga koloni jatuh sehingga anggota-anggota koloni lebah itu akan lari ya, akan lari dan meninggalkan sarang sehingga kotak itu akan kosong kelihatan. Itu karena adanya gangguan dari hewan-hewan ternak ya. Jadi biasanya misalnya sapi, kerbau biasanya tidak sengaja menyenggol koloni, kotak koloni sehingga kotak koloni akan terjatuh ataupun juga tergeser ya, geser sehingga anggota koloni yang di dalam sarang itu akan pergi. Sama juga dengan absconding ya, absconding ataupun juga lari ya, meninggalkan sarang, meninggalkan tempat.
Ya, jadi ini adalah hama dan penyakit yang biasa menyerang lubang madu, khususnya untuk jenis-jenis budidaya, ya. Nah, kemudian untuk yang paling banyak menyerang untuk di daerah tropis, ya, seperti di Indonesia, yang paling banyak itu adalah semut pertama, ya. Semut itu semut adalah musuh utama bagi semua jenis lebah, baik jenis lebah Elifera, Trigona, jenis Dorsata, Serana, musuhnya itu adalah semut. Nah, kemudian untuk jenis lebah Apis mellifera, ya, Apis mellifera. Nah, Apis mellifera yang paling banyak menjadi musuh selain semut itu adalah jenis Varroa, ya, Varroa destructor ataupun mites, ya, atau mites satu kutu. Nah, ini yang paling banyak menghabiskan koloni ini. Jadi gambar mites-nya. Ini banyak menyerang untuk lebah Apis mellifera. Kalau lebah jenis lain tidak banyak menyerang, ya, untuk kayak Trigona, Apis dorsata ataupun Serana, ini biasanya dia tidak menyerang, ya. Jadi dia banyak menyerang itu jenis Apis mellifera, ya, atau Varroa destructor. Suju dan varietal destructor. Ya, kemudian untuk jenis-jenis lebah Trigona. Ya, kalau Trigona, kemudian misalnya Apis mellifera yang lain juga, yang paling banyak menyerang juga itu adalah, memakan itu adalah burung, ya. Dari, ya. Jadi selain merops juga jenis, misalnya jenis burung layang-layang, ataupun burung walet, jenis burung itu semua adalah pemangsa predator bagi lebah. Sebenarnya dia makan serangga juga, tapi termasuk juga di dalamnya lebah. Jadi kalau di sekitar misalnya ada yang beternak walet, ya, karena sekarang kan yang namanya beternak walet itu biasanya akan memangsa lebah yang ada di sekitar, ya. Kalau ada yang beternak lebah di sekitar peternakan walet, ini akan menghabiskan anggota koloni walet. Ya, biasanya untuk menanggulangi biasanya diberikan perangkap, ya, perangkap untuk jenis burung ini yang biasanya berkeliaran di daerah sekitar ini untuk supaya mengurangi predator bagi lebah, ya. Nah, predator ini akan memangsa lebah, ya. Jadi setiap ada lebah yang terbang itu akan dimangsa. Jenis merops ataupun jenis-jenis lain seperti burung layang-layang atau burung walet, ya, itu sebangsa itu, ya. Jadi yang bentuk parunya seperti ini, nah, ini adalah jenis pemangsa serangga, ya. Kalau kita lihat bentuk mulutnya, ini adalah seperti, kalau ada burung yang mempunyai bentuk mulut seperti ini, paru ini adalah ini dia memangsa serangga yang ada. Jadi dia sambil terbang kemudian memangsa serangga termasuk lebah yang ada di sekitarnya, ya. Terbangnya. Ya, ini kalau jenis belalang sembah ataupun praying mantis, ya, ini memang jenis predator. Predator yang memangsa serangga. Kemudian ini hornet, ya, istilahnya hornet. Nah, ini yang tawonnya tawon raksasa ini disebut juga dengan androlen, berwarna kuning hitam. Nah, tubuhnya besar. Nah, ini juga sebenarnya adalah predator, ya, predator bagi lebah. Jadi memakan lebah sehingga harus dilada. Lebah yang hidup jenis ini hidup di sekitar koloni lebah harus disingkirkan dengan cara membakar sarangnya atau diasapi.
biasanya dengan dia sapi, maka dia akan pergi karena dia biasanya ini tidak suka dengan asapnya. Nah, kemudian jenis Lepidoptera ya, Lepidoptera atau biasa juga disebut dengan moth, gypsy moth, ada yang disebut dengan gypsy moth, jadi ngengat lilin yang hidup di dalam sarang. Jadi itu biasanya menyerang koloni yang lemah. Jadi dia membentuk jaring-jaring dalam sarang, kemudian memakan lilin. Makan lilin, nah itu akan menyebabkan kerusakan pada sarang dan lebah tidak bisa lagi menempati untuk ditempati menyimpan madu ataupun menyimpan anakan karena sudah dirusak oleh gypsy moth ya. Dari ordo Lepidoptera, jadi dia disebut dengan gypsy moth. Kemudian untuk dari jenis-jenis tuhan mamalia, ya misalnya dari jenis monyet, tikus, nah ini terutama untuk penempatan koloni yang dekat dengan permukaan tanah, makanya harus ditinggikan ya koloninya supaya musuh-musuh alam ini tidak bisa menyerang koloni lebah. Dan karena itu nanti akan merusaknya. Jadi ciri-cirinya kalau lebah meninggalkan sarang, ya ada yang disebut dengan sconding, kemudian ada yang disebut dengan ya, sconding ya, dia meninggalkan sarang ya, sconding. Kemudian ada juga satu ya, dari sini ya, coba lihat. Absconding atau ini ya. Ya, jadi ada yang selain perilaku lebah madu, saya kira ini sudah sebelum ya, bukan absconding, swarming ya. Jadi ini istilahnya swarming dan ada absconding. Jadi kalau hijrah atau swarming, ini koloninya biasa terbagi ya. Jadi ada yang tinggal, tapi ada yang pergi. Itu disebut dengan swarming atau hijrah. Sementara kalau absconding, ini seluruh anggota koloni dalam sarang tersebut itu meninggalkan sarang, jadi sarang yang ditinggalkan kosong sama sekali ya, ini disebut dengan absconding. Nah kalau hijrah ini dia terbagi dua, jadi ada yang meninggalkan sarang, kemudian ada juga yang tinggal. Ya biasanya meninggalkan sarang ini biasa terjadi kalau terjadi pemecahan koloni, misalnya ada tadi ratu baru yang lahir, maka dia akan memecah ya, jadi ratu yang baru lahir biasanya berkait dengan ratu yang lama, kemudian yang kalah biasanya akan meninggalkan koloni dengan membawa juga lebah pekerja ya, itu disebut dengan swarming. Kalau absconding, nah ini biasa bisa terjadi karena kalau ada tadi hama, bisa juga terjadi kalau misalnya musim paceklik ya, kurang makanan di daerah sarang sehingga dia akan meninggalkan sarang mencari sumber pakan yang banyak ya. Kemudian bisa juga karena kondisi kepanasan. Karena kondisi kepanasan, kondisi sesak ya, dia akan meninggalkan sarang.
Jadi bisa karena faktor hama, penyakit, bisa faktor sesak, kepanasan, juga bisa karena adanya tadi hama, penyakit, sesak, kepanasan, ataupun kondisi makanan yang kurang, bisa juga karena di sekitar itu banyak gangguan, ya, misalnya banyak gangguan keributan, ribut sehingga mengganggu sarang, itu juga bisa terjadi, ya. Jadi banyak sebab lebah itu meninggalkan sarang. Ini yang perlu ditahu, ya. Oke, ada yang bertanya di sini. Oke, ada yang bertanya. Oke, kemudian forumnya silakan diisi forumnya.